Halo semua, saya Edward dan saya lagi berada di apartemen Amor lantai 1. Nah, jadi lantai 1 itu lantai fasilitas. Kesini ini udah kelihatan kolam renang harusnya. Nah, yang saya mau bahas adalah unit yang 3 kamar dan unit ini istimewa banget karena terletak di lantai 1, lantai fasilitas. Jadi kayak gimana? Langsung aja yuk. Dari tempat lift dan itu adalah akses menuju ke kolam renang. Ini adalah unitnya, dan unit 3 kamar ini tinggal 1 unit aja guys. Jadi di sini adalah pintu masuknya, dan unitnya cukup besar. Dia punya 3 kamar, dan ini adalah ruang tengahnya, atau living room ya, ruang tamunya. Yang menurut saya menarik adalah ruangan ini punya 3 kamar dan satu-satunya yang punya 2 kamar mandi. Jadi seharusnya saat plannya adalah sini bakal jadi dapur. Kemudian ini ada kamar mandinya. Dan ini mungkin bisa jadi buat tempat kulkas dan yang lain. Memang kalau kosong gini jangan heran ya kalau kelihatannya itu kayak sempit atau kecil semua, karena memang kosongan, kita nggak bisa kasih bayangan apa-apa. Nah, ada 3 kamar, yang ini adalah 2 kamar anak, dan masing-masing semua kamar punya view yang sangat menarik, yaitu ke kolam renang. Cakep banget view-nya. Dan ini adalah yang kedua, sama dia juga punya view ke kolam renang. Karena ini merupakan kamar anak, jadi ya cukup okay, tapi bukan yang paling besar, karena unit yang paling besar ada di sini. Nah, ini adalah kamar utamanya. Cukup lega menurut saya. Tentunya juga sama mempunyai view ke kolam. Dan yang kerennya lagi, karena ini punya 3 kamar ya, kamar mandinya 2. Kalau yang lain kamar mandinya hanya 1, ini kamar mandinya 2 dan lebih besar dari yang tadi. Dan yang menurut saya paling menyenangkan untuk holiday home, karena dia punya balkon itu langsung terhubung dengan kolam renang. Jadi nggak pakai ribet kalau mau renang, langsung aja keluar dari balkon. Sekarang kondisi jam 11:30. Nah, kalau jam 11:30 itu memang bayangannya masih menutupin setengah. Tapi kalau jamnya ini udah menunjukkan jam 12 lewat, misalnya 12:30, maka sinar matahari itu kehalang sama bangunannya sendiri. Gak cuman ke kolam renang, unitnya yang ini loh. Ini unitnya, jadi langsung menuju ke kolam, atau bisa juga kita menuju ke gym.
Jadi dari unit lantai 3, sorry, unit yang nomor 3 tadi, kita bisa langsung menuju ke gym. Dan ini view-nya kelihatan nggak ya? Bagus banget sih, laut. Dan gymnya pun kalau untuk holiday home enak banget. Dari sini kita punya view ke kolam, jadi olahraganya sambil lihat pool atau lihat yang laut kalau untuk arah yang selatan ya, utara, sorry maksud saya. Oke guys, itu tadi video singkat sekali tentang unit yang lantai 1, nomor 3. Jadi unit itu memang adalah unit istimewa di mana berada di lantai fasilitas atau lantai 1. Dan yang lebih menarik lagi, unitnya hanya tinggal satu untuk yang 3 bedroom. Jadi begitu dibuka, banyak yang ambil unitnya. Dan kali ini tinggal satu, nomor 3 aja. Untuk harganya, secara price list harganya 2,3 M. Lagi ada promo khusus, dan kalau kamu mau tahu promonya, bisa WA Edward di nomor yang ada di bawah ini. So thank you, udah lihat video ini sampai habis.